sudah sampai di Cirahong namanya. Cirahong ini adalah salah satu jembatan yang menghubungkan antara kampung Cirahong dengan kampung sebelahnya. Kemudian lagi kita sedang perjalanan menuju ke Al-Kausar 561 untuk mengantar Ihsan untuk mondok di sana. Unik ya pemirsa ya. Di mana jembatan ini di atasnya kita ada jembatan kereta. Jadi kita lihat jembatan kereta. Kemudian di bawahnya kita akan melintas di bawah. Jadi kita jika kereta itu melintas di atasnya, kemudian kita ada di bawahnya, kita berada di bawah kereta api. Kapan dibuatnya, saya sendiri kurang tahu karena belum ada kejadian. Bu, enggak bu, kita mulai masuk ke Cirahong. Madinya baru lewat ini. Gimana Madi? Cirahong. Ibu boleh lewat Cirahong. Ini anak Cirahong. Cirahong. Masih panjang. Panjang ha? Hari di. Oh, hari sebelah. Di bawahnya sungai cukup tinggi. Guys, cukup tinggi sekali. Kita kurang lebih ketinggian 250 meter di atas permukaan laut. Sebentar lagi kita akan tiba di ujung Cirahong. Di atasnya kereta loh. Kereta. Kereta. Dan alhamdulillah kita sampai di ujung. Mana? Mana. Cukup macet karena harus bergiliran. Giliran motor, kemudian mobil juga, oke kita lanjut menuju ke Cineam maksudnya, bukan Cineam. Dan ini adalah rel kereta yang tadi kita lewati. Eh, ada kereta bro. Asri, subur, udara tenang, damai. Wow, ada rumah di sana merah satu. Di sini hijau. Udah mulai kena arus. Ini korban iklan chat nih. Udaranya segar banget. Sumpah nih, santai. Ini mobile capture. Ini Cineam Raya entah gimana. Om Adi tetap perhatiin G-map-nya. Saya takut kelewatan. Ini ada apa ya rame-rame. Wah ada Rajia. Rajia. Buntan A. Wah ada yang ada Rajia. Oh bukan Rajia, ternyata laki akad nikah.
Bukan, satu lagi bukan. Pertigaan ke kiri memang bukan, ada pos kecil. Kalau menurut menurut surat kiri wajar lucu. Kalau lurus itu ke Banjar. Al-Kausar. No, Al-Kausar 51. Kita masih lurus. Ini masih semakin kita jauh ke pelosok, kita bisa lihat suasana masih sangat alami banget. Cukup saya sama dia. Biar nggak terpotong hitamnya, enak kalau segar. Ih, kerupuk kulit. Sayang udaranya agak mendung, jadi harusnya langitnya biru. Habis Quran Indonesia yang mampu bersaing di dunia internasional, amin. Dan ini tiang listrik juga disiapkan oleh yayasan. Ini sudah masuk di
area Telkomsel 661. Dari parkir di bawah aja deh, dia banyak mobil. Insya Allah mobil semua deh. Santriwati ini nih. Kita ke bawah kali lah sana. Ini Santriwati kita di bawah kali. Bawah nih Santriwati. Oh. Ini Ikhwan ya? Iya. Kalau keluarga turun di sini, kalau parkir di atas sana. Oke. Okay.